Dewi Lanjar, idaman, aku datang. Tundukkan laki-laki di depanmu. Aku tidak ingin dia melihat wujudku. Kau mau? Pantas. Aku selalu curiga pada istri dan anaknya Kiai Jamas itu. Rupanya mereka musuh yang telah menyusup ke tengah kita. Kita tangkap sekarang. Jangan. Biarkan saja, seolah-olah kita belum mengetahui rahasianya. Jangan melakukan hal yang mencurigakan, supaya rahasia kalian tetap terjaga. Tapi Rindi Antika, setiap memandang kami, sorot matanya menunjukkan rasa curiga. Tiupkan ke muka Kiai Jamas, Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Basari, dan Datuk Larang Tapat. Sekarang kembali lagi cepat, sebelum mereka mencari kalian. Hebat, berani kau mendatangi seorang macan. Rindi Antika. Bagus, kau masih mengenali aku. Hari ini aku akan menangkap salah satu pengikut Malampir. Bagus, aku pun ingin membunuh kalian berdua, supaya pekerjaan anak buahku berjalan lancar. Licik, kalian mau melenyapkan para kiai dengan ajian wisamu. Tidak, Blorong, kami berdua yang akan menggagalkannya. Karena itu kalian berdua harus mati. Orang yang menolong Nyi Blorong dan menculik Kenting Sari adalah Mak Lampir. Kalau begitu, cepat kita kejar. Jangan! Berbahaya! Sebaiknya sekarang kita tangkap dua orang anak buahnya yang menyamar sebagai anak dan istri Kiai Jamas. Hah? Berarti Winarti dan Endang itu palsu? Iya! Sekarang kamu ke Telaga, ke tempat Basir, kedua orang itu ada di sana. Aku akan ke Pesanggrahan, lapor pada Kiai Jamas. Baik. Gampang, saya akan membuatkan obat untukmu. Terima kasih, Tuan Pendekar telah menyelamatkan nyawa saya. Ini pedang Andika, untuk tidak jatuh ke tangan orang jahat. Saya berhutang nyawa pada Tuan. Jangan pikirkan itu. Aku tahu Andika datang dari negeri yang jauh dengan niat yang bersih. Jadi, aku suka membantu Andika sebatas kemampuanku. Jadi, Andika, tenanglah. Amitabha. Tidak, Kiai.
saya masih sanggup membuat si Kirandong menjadi anak yang baik. Baik, baik. Umpamanya saja, kamu berhasil mendidik Kirandong, akhlak dan budi pekertinya. Tapi mampukah kamu untuk membuat Kirandong menjadi manusia yang wajar, yang makanannya bukan manusia? Bisa, tapi perlu waktu. Selama menunggu waktu, Kirandong makan apa? Kan perlu korban juga. Ya, saya akan mencari orang-orang jahat sebagai korbannya. Tidak bisa. Orang-orang jahat pun perlu dilindungi nyawanya. Sebab suatu ketika nanti, jika mereka sadar dan bertobat, mereka akan menjadi orang baik. Sedangkan Kirandong, titisan iblis, yang dididik berbagai macam setan, Kirandong harus dibunuh. Silakan. Tapi saya akan tetap membela Kirandong, walaupun nyawa Kirandong terancam. Besok juga sembuh. Ini sih enteng. Oh ya? Iya. Saya pernah mengobati orang yang matanya kena golok. Lama sekali, 1 bulan baru sembuh. Itulah sebabnya aku tidak mau jauh dari kamu. Kamu memang seorang tabib yang nomor 1. Paling hebat. Kau harus menerima hukumanmu yang sangat berat, Gendik Sari. Bagus. Mau kemana kamu? Kebetulan, Ji. Ada apa? Kelihatannya kamu tegang sekali. Ada musuh menyusup ke pihak kita. Oh ya? Iya. Dia menyamar sebagai Winarti dan Enang Senarsi. Celaka. Basir bisa dibunuh mereka. Justru itu, aku mau ke sana mau meringkus mereka. Ayo, cepat. Yang curiga pada kita jadi bertambah. Rindi Antika dan Basir. Basir! Basir! Ada orang. Cepat sembunyi. Sir! Basir! Sir! Bangun, Sir! Basir! Oh, syukurlah. Dia hanya pingsan. Totokus. Sir! Ji, apa yang telah terjadi denganmu, Sir? Kurang ajar. Aku tiba-tiba ditotok sama anak, sama istrinya Kiai Jamas. Itulah yang mau aku kasih tahu. Maksudmu apa, Gus? Mereka itu siluman, anak buah Malampir. Siluman? Iya. Aduh, untung nggak dicucup bulu-bulu. Aduh, aku takut. Buka matamu perlahan-lahan. Amitabha, terima kasih. Terima kasih. Amitabha, Amitabha. Yang manakah Tuan Pendekar penolong saya? Bukan saya, tapi dia. Sekarang saya baru bisa melihat Tuan yang sebenarnya. Ternyata Tuan Pendekar penolong seorang pendekar yang budiman dan tampan. Memang dia tampan, Pak Pendeta. Tapi dia menggunakan ketampanannya untuk mengikat perempuan. Gus, jangan bilang di depan pendeta seperti itu. Saya malu. Dengan apa saya harus membalas budi Tuan? Oh, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta diajari ilmu pedang. Dengan senang hati, saya akan memberikan Tuan ilmu pedang yang nomor 1. Terima kasih, Biksu. Dash,
Mencari Kenting Sari, Kek. Kakek juga bingung. Kakek hanya menuruti kemana kakek melangkah. Ah, ke Istana Malampir saja, Kek. Bukankah kakek pernah diajak menyerang Istana Malampir oleh Kiai Basari dan Kiai Jamas? Justru itu, Malampir tidak mungkin membawa Kenting Sari ke istananya, karena tempat tinggal Malampir sudah diketahui oleh kakek, Kiai Jamas, dan Kiai Basari. Tapi tak ada salahnya kita coba. Siapa tahu Malampir ceroboh membawa Kenting Sari ke istananya. Grandong, di mana kamu berada? Di mana kamu, Grandong? Aku sudah mencarimu ke lembah-lembah, tapi kamu tidak ada. Aku mencarimu ke kampung-kampung, kamu juga tidak ada. Aku sudah mencarimu ke setiap sungai, kamu tidak ada. Grandong, kemana kamu? Dalam hatimu. Siapa kau? Kamasutra. Kamasutra? Kau ingin mampus, ha? Kamu nenek-nenek sudah tua, sudah bau tanah. Bukannya welas asih, malah sebaliknya, kejam dan bengis. Melihat tampangmu, kau pasti tukang tenung atau tukang sihir yang berhati jahat. Orang ini belum tahu siapa aku. Makanya dia berani berkata begitu padaku. Lepaskan gadis ini. Berani kau menyuruh aku? Blorong, buka mulutnya. Supaya tidak banyak bicara. Beri pelajaran pendekar sasar ini. Gantengnya. Kamu termasuk jenis laki-laki yang paling aku sukai. Sama. Aku juga mata keranjang. Tapi sayang, aku tidak suka perempuan jahat, apalagi seperti nenek jahat itu. Dasar mata keranjang. Ternyata kamu bukanlah manusia. Apa pedulimu? Yang jelas, kau laki-laki yang aku cari. Thank you.
perlahan-lahan sebagai hukuman pengkhianatanmu padamu. Guru, bantu aku, Guru. Guru bilang dia akan merebut adik kita dari cengkraman golongan putih. Kita harus membantunya. Iya, kenapa Kaulan diam saja, tidak mengatakannya pada kami? Aku pernah bilang pada guru. Tapi kalian tahu apa jawaban guru? Tidak senang. Ya, betul, aku dibilang dan sok berani. Repot kalau begitu. Guru membawa kentik sari. Bukan, yang dibawanya itu laki-laki. Bagaimana guru, berhasil merebut kenting sari dari golongan putih? Tentu, golongan putih tidak mungkin bisa mengalahkan aku. Lalu sekarang di mana kenting sari guru? Sedang menjalani hukumanku. Ampuni adik kami guru. Betul guru, ampunilah kenting sari. Demi keselamatan adik kami, mohon pengampunan guru. Dia mengkhianati perguruan kita hanya karena seorang laki-laki. Kami berjanji akan membawa kenting sari ke pihak kita lagi guru. Tidak, kenting sari harus mati. Guru, boleh aku mengajukan pendapat? Katakan. Aku ingin bicara empat mata, guru. Kalian keluar semua. Jangan masuk sebelum aku panggil. Baik, guru. Cepat, katakan. Kita biarkan kenting sari hidup. Kau merasa kasihan pada kenting sari, padahal dia telah mengkhianati perguruan kita. Maaf guru, ini demi kemenangan golongan kita. Karena kenting sari satu-satunya orang kita yang mendapat kepercayaan golongan putih. Kenting sari bisa kita jadikan alat untuk menghancurkan golongan putih. Biarkanlah dia keluar masuk ke wilayah golongan hitam dan golongan putih. Bagus, bagus. Kita bisa merusak golongan putih dari dalam. Taktik yang bagus. Wulan. Ya guru. Ambil kenting sari di hutan warangan. Cepat, bawa dia kemari. Baik guru. Miko, kakak! Lili, Datu. Ya, kami mencari kakak kemana-mana. Aku sedang mencari Grando. Kita cari bersama sambil mencari kenting sari. Kenapa dengan kenting sari? Ditangkap malampir. Celaka. Lalu, bagaimana dengan pasir? Di mana dia? Dia bersama Bagus Sajiwo. Datu, iya. Awas! Awas, malampir! Beraninya. Memangnya kamu berani sama malampir? Weh, dia itu yang takut sama aku. Oh, aku tantangin 5 kali. 10 kali. Dia gak berani kok nongol batang hidungnya. Wah, hebat. Berarti malampir takut padamu, Sir. Weh, jelas. Hatinya ciut mendengar tantanganku. Pendekar hebat di Satroni, ya kan, Sir? Iya. Makanya kamu itu jangan macam-macam sama aku, Ji. Awas, Sir. Ular. Ular, Ji. Apa? Ular yang menyerangku tadi. Ini yang kamu takuti? Ini yang kamu sebut ular? Iya. Ya. Wong, aku pikir malampir mengadakan penyerangan sama aji-ajian. Ajian wewe gomel, Sir. Wah, semelikete kamu banyak tanya, Ji. Sir, Sir. Mana?
Hampir separuh hutan ini kita jelajahi, tapi Kendeng Sari tidak juga kita temukan. Iya, kata guru hutan larangan. Ini kan hutan warangan. Pasti Kendeng Sari dihukum guru di hutan ini. Tapi kalau kita pulang dengan tangan kosong, kita akan sengsara dihukum guru. Tolong! Tolong! Itu dia. Tolong! Tolong! Itu dia. Sari! Berarti guru meliputi akar-akar ini dengan aji sabta taruka. Kita buka dengan ajian kumbala geni. Kita kembali bersama-sama. Aneh. Padahal menurut guru, ajian sabta taruka harus dimusnahkan dengan ajian kumbala geni. Tapi kenapa tidak makan juga? Pasti guru telah mencampur dengan ajian lain. Karena Kenting Sari saudara kami. Betul Kak Wulan, Jatmiko dan Rindi Antika sudah aku anggap sebagai saudara sendiri. Diam, saudaramu hanya kami bertiga. Kak Wulan, bukankah mencari persaudaraan lebih baik daripada permusuhan? Diam, kehidupan kita seperti gelap dengan terang, tidak bisa bertemu. Karena masing-masing kita tidak mau saling mengerti Kak Wulan. Diam kataku, jangan mengguruiku. Aku mau ikut mereka. Sudah. Tidak boleh. Tidak Kak. Diam. Jangan halangi aku, Kak Wulan. Bebaskan aku. Sudah diam. Lepaskan. Mau apa kamu? Lepaskan atau kami rebut dengan paksa. Tidak. Hadapi saya dulu. Membukanya.
Ayo, Kuni. Sir, Kenting Sari dibawa kabur oleh Mak Lampir. Loh, mana? Kok enggak ada di sini? Sudah kabur duluan sebelum kamu datang. Lalu, kamu sendiri sudah bertemu Grandong? Belum. Oleh karena itu, aku mau pamit mencari Grandong. Sampai ketemu. Aku pamit. Jangan, kamu jangan pergi sendiri. Aku akan menyertaimu. Kakak, aku ikut kakak. Aku ingin selalu bersama kakak. Berarti kakek juga ikut Jatmiko, sebab kakek tidak bisa melepas kamu, Rindi. Kalau begitu, kita semua ikut Jatmiko. Yeah. Sedangkan tugas untuk mencari Kenting Sari, kita serahkan kepada calon suaminya, Basir. Silakan Sir, untuk mencari calon istrimu. Semlekete. Daripada aku mati berdiri sendirian, mendingan ikut kalian. Kasihan ya aku. Sudahlah Sir, kamu jangan takut. Aku akan menemanimu. Beres. Kalau sama Lindu Haji, tidak ada masalah. Ayo. Rafi, kenapa mesti kabur? Kamu takut sama pemuda gendut itu? Iya, serem. Ya ampun, sama pemuda itu kamu takut? Kenting Sari yang lincah dan pintar saja bisa tergila-gila. Itu pasti karena terkena senjata pamungkasnya itu. Memangnya kamu tahu sendiri senjatanya? Tahu? Aku sendiri sampai kaget dan jantungku berdebar-debar waktu dia buka tali kolor. Apa? Tali kolor? Senjata apa pakai tali kolor segala? Pokoknya seram. Makanya aku lebih baik menyelamatkan diri daripada berat akibatnya nanti. Siapa? Saya guru. Masuk. Saya ingin membawa Kamasutra, guru. Jangan. Kamasutra pendekar yang berbahaya. Aku lihat dia menyembunyikan kehebatan dan kesaktiannya. Dia bukan tandinganmu. Kalau di sini, sewaktu-waktu dia berontak, aku dengan cepat bisa melumpuhkannya. Baik, guru. Kamasutra, kamu ingin hidup mulia, kamu ingin hidup enak, disembah orang banyak dan berderajat tinggi. Turutilah permintaanku. Kasihku, aku adalah ratu. Kau adalah milikku, Kamasutra. Kau milikku. Asmara cinta kasih. Cintamu masuklah ke dalam cintaku. Dewa Asmara, datanglah memeluk sang Dewi Cinta. Aku milikmu. Kau milikku. Kita menjadi satu. Kurang ajar. Makhluk apa itu? Ha 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 ha
berani kau mencuri tawananku. Amitabha, kamu penganut aliran sesat, jahat. Jangan banyak omong. Dia orang baik. Aku tidak akan membiarkan orang jahat dari golongan hitam menyiksa orang baik-baik. Dia tawananku. Dia milikku. Kamu yang memberitahu Kiai Jamas bahwa istri dan anaknya palsu. Bukan aku. Siapa? Rindi Antika. Kalau begitu, kamu harus tetap di sini. Karena kalau kamu bergabung dengan mereka, Dewi Lanjar dan Nyi Damar akan mencari kamu. Kamu bisa dibunuh oleh mereka. Syukurlah dia masih hidup. Terima kasih Tuan Tabib. Saya yakin Bapak Pendeta cukup mengerti sedikit banyak cara mengurut dan memijit aliran darah yang beku akibat ilmu totok. Saya akan membuat ramuan obat-obatan untuk menyembuhkan luka dalamnya. Baik Tuan Tabib. Sekarang kamu istirahat saja, biar kami cari Mak Lampir. Genting Sari mana? Terpaksa kami jebloskan ke dalam kerangkeng. Sebab dia keras kepala, mau bergabung lagi dengan orang-orang golongan putih. Sudah-sudah, aku sudah sembuh. Saya menjadi semakin yakin bahwa pedang malaikat milik Andika itu bukan pedang sembarangan. Benar. Pedang malaikat adalah pedang yang langka, khusus diciptakan oleh guru saya untuk menumpas kejahatan para durjana dan ancaman bagi kedamaian umat manusia. Kenapa kalian ketakutan sampai meninggalkan mereka dan kembali ke sini? Soalnya penyamaran kami sudah terbongkar. Siapa saja yang sudah tahu penyamaran kalian? Lindu Aji, Rindi Antika, Bagus Sajiwo dan Basir. Tapi Kiai Jamas sendiri belum, bukan? Lambat atau cepat, dia akan tahu. Diberitahu oleh Rindi Antika. Tidak usah cemas. Kalau kalian bisa meniupkan ramuan dalam botol yang aku berikan kepada kalian, Kiai Jamas tidak akan percaya pada siapapun, kecuali kepada kalian berdua. Guru? Guru terluka? Aku perlu waktu untuk mengobati luka ini. Luka guru tampaknya begitu parah. Apakah maling yang membebaskan Kamasutra itu sakti Mandraguna, sehingga guru mengalami luka dalam yang parah?
Dia itu bukan maling. Dia pendeta. Pendeta? Dia punya senjata yang sakti luar biasa. Aku harus bisa merebut senjata sakti itu untuk melawan cemeti amal rasuli milik Sembara. Berhenti. Tuan Pendekar memang hebat. Bermain pedangnya sudah benar, tapi penggunaan tenaga dalam Tuan masih salah. Bisa dijelaskan? Pengerahan tenaga dalam untuk memainkan jurus-jurus pedang, kita harus membaginya secara seimbang. Separuh ke seluruh tubuh, separuh lagi kepada tangan yang memegang pedang. Nah, coba. Begini. Hanya pergelangannya saja. Iya. Begini? Iya. Memang lebih enak. Nah, sekarang kita ganti dengan pedang. Ya. Sebenarnya kita mencari kenting sari itu untuk apa? Loh, kok kamu malah tanya lagi toh, Cici? Ya mau aku jadikan istri. Kau harus ingat, Sir. Kenting sari itu bukan bangsa manusia, tapi dia itu bangsa siluman. Ya, boleh saja, Sir. Tapi nanti anakmu akan menjadi seperti apa? Anakmu akan menjadi setengah siluman. Kasihan kan dia? Dia akan menjadi ejekan teman-temannya karena anakmu bukan manusia yang utuh. Iya ya. Dia pasti rendah diri karena tidak sama dengan yang lain. Pasti dikucilkan. Oleh karena itu, Sir, pikirkan masak-masak. Ambil keputusan yang paling baik, ya. Guru, guru tampak segar, berarti guru sudah sembuh? Ya, aku sudah sembuh. Kekuatanku sudah pulih seperti semula. Sekarang kami ingin mendengar penjelasan dari guru tentang pendeta dari Tibet. Dia punya pedang malaikat. Hah? Pedang malaikat? Nama yang menakutkan. Ya, sebelumnya aku tidak pernah merasakan senjata yang sakti mandraguna seperti senjata itu. Lalu disimpan di mana pedang malaikat itu oleh guru? Kita harus merebutnya. Dengan pedang malaikat aku bisa mengalahkan cemeti amal rasuli milik Sembara. Kami siap, guru. Tapi tidak sekarang. Karena pendeta sakti itu sudah pasti sekarang akan mempertahankan miliknya mati-matian. Dan kalian jangan bertindak sembrono, karena kalian akan mati konyol. Lalu harus bagaimana? Apa seperti biasa? Dengan tipu muslihat? Benar. Koblorong, Lanjar, Damar,
Sekarang juga kalian harus menyelidiki di mana biksu itu berada. Baik, Guru. Telasi, Kuning, Wulan, kalian tetap di sini. Tuan Tabib sangat berjasa telah menyembuhkan saya. Ini. Apa ini? Pak Pendeta, teman Kamasutra. Berarti teman saya juga. Jadi tidak usah memberi saya apa-apa. Sekedar kenang-kenangan dari saya. Ini emas, barangnya mahal. Pak Pendeta lebih membutuhkannya daripada saya. Saya masih menyimpan yang lainnya. Semoga ini berguna untuk Tuan Tabib. Baiklah, saya terima. Terima kasih. Jum, kamu jangan bosan. Sebab kalau aku cedera lagi, aku akan datang lagi ke sini dan mencari kamu. Aku malah senang kalau kamu sering datang kemari. Tapi dalam keadaan sehat. Kita bisa menghadapinya bersama-sama. Aku ada keperluan lain yang tidak kalah pentingnya. Jangan takut. Kalau terjadi apa-apa, aku segera bergabung dengan kalian. Kamu pasti mau mencari Santa Lima, kan? Iya. Santa Lima sudah tidak mau dengan kamu. Buktinya, waktu dia dibawa ke istanamu, dia kabur melarikan diri. Itu hanya karena dia tidak mau jadi raja yang disembah-sembah oleh para kawula. Bukan berarti tidak cinta sama aku. Ya, terserah kamu sajalah. Bagaimana? Si Grandong seperti kebingungan. Minggir semua. Jangan mendekat sebelum aku panggil. Kenapa, Guru? Kalian ingin mampus. Saat si Grandong sempurna kesadarannya, dia akan mengamuk. Lalu dia akan menggigit siapa saja yang dijumpainya. Karena saat itu dia merasa haus dan lapar yang sangat luar biasa. Mau kalian jadi santapan si Grandong? Ampun, Guru. Tidak, Guru. Cepat, tinggalkan tempat ini. Bagus, berarti kalian masih sayang nyawa. Cepat, keluarkan kesaktianmu. Guru kita sudah mulai mengobati si Grano. Sekarang akan kubuat pulih pikiranmu hingga seperti sedia kala. Hei, periksa pintu. Sudah dikunci belum? Jaga-jaga Grandong menyerang kemari. Sudah. Ya. Takut, Ki. Kamu tidak takut? Tidak. Aku tahu, si Grandong hanya akan menyerang orang-orang tertentu yang diinginkannya. Terutama orang yang sudah dikenal bau darahnya. Andika mesti hati-hati, Ki Gedeng. Lagi pula, bukankah si Grandong sudah pernah mencicipi Andika? Kau menakut-nakuti aku saja. Bukannya menakuti, saya cuma mengingatkan. Serang aku.
mematuhi semua perintah. Lawan perintah Jatmiko. Buka mulutmu. Telah. Sekarang kau jadi mulut dan kaki tanganku. Dan sekarang kau akan merasakan sentinya batu akik selajar ikan. Makanya, jangan suka melawan aku. Sekarang keluarlah. Hila. Mungkin guru kita sudah melumpuhkan si Grandong. Pingsan atau mati? Tidak. Tidak mungkin Mak Lampir membunuh si Grandong. Tanpa si Grandong, Mak Lampir tidak bisa mengalahkan raja-raja tanah Jawa. Apalagi harus menghadapi Gusti Sultan Mataram. Jauh. Jauh sekali. Grandong, hei, lihat. Kita akan seperti itu jika digigit si Grandong. Jangan sampai dua kali, Ki. Kau menyindir aku terus. Bukannya menyindir, tapi menunjukkan. Menunjukkan apa? Jangan mentang-mentang kau murid Ginasi Mak Lampir. Diam, Ki Gedeng. Di sini bukan tempatnya ribut-ribut. Kau membentak aku. Sudah. Kalian ingin Mak Lampir menghukum kita semua. Ayah, mau apa kita di sini terus? Endang, jangan berkata begitu. Ayah kesini karena ingin menyelamatkan murid ayah. Bapak itu selalu memikirkan murid, tapi mengabaikan keluarga sendiri. Aku heran. Kenapa kalian berkata begitu? Ayah kesini karena murid ayah sedang terancam keselamatannya. Sedangkan kalian kan tidak. Iya. Tapi kan kami juga butuh perhatian Bapak. Ayo, Bu. Hei. Kalian merundingkan apa? Hal penting ya. Kenapa kalian merahasiakan sesuatu kepada ayah? Itu karena pendirian ayah terlalu kaku. Kita cari Santa Lima bersama-sama ya. Ya, Bu. Kamu ingin menangkap si Grandong? Ya. Sudah tahu kelemahan si Grandong? Belum. Kamu harus tahu. Kamu mau menangkap si Grandong untukku? Dengan senang hati. Tunggu dulu. Mengapa kamu menginginkan Grandong? Kalau kamu mencari Grandong untuk apa? Untuk aku bunuh.
Memangnya kamu berani? Kenapa tidak? Selama ini aku mencari Grandong, memang untuk aku bunuh. Carilah Grandong, biar aku sendiri yang membunuhnya. Kamu selama ini kemana? Tidak betah tinggal di sini? Bukannya tidak betah, tapi aku kesepian tanpa kamu. Kamu tinggallah di sini sampai aku datang lagi. Kamu mau kemana? Mencari warta tentang kelemahan Grandong. Mencari? Mencari kemana? Di mana lagi? Tentu saja di tempat Mak Lampir. Jangan, berbahaya. Jangan khawatir, aku tidak sendiri. Dengan siapa? Apa ada laki-laki lain selain diriku? Aku mempunyai banyak lelaki, Santa. Tahukah kamu siapa mereka? Kamu tidak ingin tahu? Katakan. Rakyatku. Setiap lelaki di antara rakyatku yang aku ajak untuk menyelidiki kelemahan Grandong pasti mau, iya kan? Santa, santai ya sudah. Aku pergi dulu ya. Grandong suruh